Yes, tonight we are looking for Kuntilanak. Serius? Serius, Putra? Surprise! Gue bilang langsung keringetan. Hari ini tidak ada diskusi. Diskusinya kalau mau sama Kuntilanak ini dah. Mother fixes, inilah muka pertama mereka. Udah deg-degan lo, beneran. Gue mau pasang bulu mata, gak jadi ya. Bulu mata gue jatuh. Ini judulnya adalah Hunting Kuntilanak. Kenapa di hunting? Kenapa di hunting? Gue tanya. Orang tuh hunting rusa. Ya kan, ikan. Hunting pacar baru. Ya, hunting pacar baru. Yeah. Hunting jodoh. Hunting janda. Karena gak kerapin. Maksudnya tuh kan rusak banget. Tapi kita malam ini ada guest star with one and only Sara Wijayanto. Siapa lagi Joel paling keren? Kenapa sih? Kenapa sih? Gue just to let you guys know that this is unscripted. Karena banyak banget yang pertama kali nonton kita uji nyali, mereka mikir tuh kayak tuh bikinan. Oh, sotoy lo datang. Udah lo datang deh. Ya ini nih. Gila kali. Karena kita udah pernah lawan. Gua udah ya gitu makanya. Nah, gua mau nelfon sahabat gue. Lo denger ya, lo sahabat gue pengen lo tahu kabar gue. Nih dengerin ya. Jadi gue akan syuting Kuntilanak, gue dikerjain putranya. Lo doain gue ya, lo gue ngabarin lo karena lo sahabat gue, oke? Okay? I love you. Bye bye. Well, today is the day. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya lo udah tahu. Oh. You'll think you're gonna trick me. You'll think you're gonna trick. No. Who you gonna lie to? Me? Dia udah tahu. Dia udah tahu. Telling you right now that you are not on my best side. I used to love you, but I don't have any more love for you. Di lantai 2, di sana tuh ada pintu. Di depan pintu itu ada anak kecil mungkin sekitar umur 6 tahun. Terus? I don't know, man. It's just my guess. Okay. Komentar lo apa, Ki? Lo bisa diem aja enggak? Audio gue gak nyala. What up, mother fixers? Welcome back to Fix. Nah, sama Fix Challenge. Kita kayak bakal bikin new hashtag. Kan last time kan waktu itu kita uji nyali bersama Fix Homeys. Fix Homeys sudah ada nih. Tapi gue biar lebih seru lagi, gue mau ngajakin para orang-orang yang di dunia film. Jadi gue bakal nantangin uji nyali produser film Kuntilanak dan pemain film Kuntilanak. Which is ini. Ini adalah yang bikin film Kuntilanak. What's up? Dan ini yang main di film Kuntilanak. Yeah. Gua bakal nantang mereka uji nyali untuk actually ketemu Kuntilanak. Dan gua kan nggak bisa manggil. Ya jadi bisa ngelihat. Ya mari kita welcome the lovely Sara Wijayanto dan Wisnu. Alright. So this time kita bakal tunjukin. Kan mereka kan bikin film ya kan? Kalau kan Kuntilanak itu kan everything that's about your life, right? So let's see how you deal kalau emang beneran ada Kuntilanak beneran. Gimana? What do you think? Yeah, berani gak? It's good for reference. Ya, ya gitulah kalau udah mau buat filmnya harus coba kayak gini nih. Saya Siapa tahu nanti akan ada Kuntilanak 3. Yeah. Ya, nanti ya. Yoi. Bisa, bisa. So, ya ini coba sih mana para homies, homies. Homies. Iya. Yeah. Homies. Tim heboh ya kan. Dan ini semua yang bakal kita menelusuri dan kita bakal menguji nyali. Pokoknya tema ini adalah kita hunting Kuntilanak. Who? I didn't suffer this, cuy. Walaupun gua enggak tahu kenapa harus dihunting ya. Hunting tuh bro, hunting jodoh. Oh iya, hunting jodoh. Kalau jodoh jangan dihunting, dijebak bro. Jebak. Hai mother fixers, let's do this shit. Alright, let's do. Langsung baunya. Ini baunya manis banget deh. Kembang-kembang manis gitu. Wangi.
You okay? Lantainya, lantainya. Jadi karena what's the ini the strategy itu bakal ke arahnya mana nih? Is gonna go with the flow atau last time kan Hans tuh yang ikut tuh kan? Iya iya. Should we do that or what's happening? Kita explore aja sih. Explore. Why not? Ikutin aja ya. Iya. Sebentar. Aku sebentar aku cek dulu. Kan perlu cek dulu. Sang. Aduh. Lu. Oh enggak nemu kan. Ini lihat apa? Semua channel tinggal pemirsa. Oke. Sesek ya. Kayaknya sebelah sini kali ya. Apa ini depan, men? Gak tau, men. Ini dulu pusat pendidikan latihan kan? Iya. Maaf, atlet-atlet kan? Aku yang sebagian sini belum nih, makanya aku kayak yang Hans, lu jangan sendiri ya Hans. Coba Hans lihat apa? Ada yang di kaca ya kan? Yes. Serius. Okay. There's something dia lihat sesuatu di kaca. Dia kayak mau teriak ya? Mm-hmm. Dia kayak mau teriak. Mm-hmm. Tapi nggak keluar suaranya. Jadi ini dia teriak, tapi suaranya nggak ada. Nggak keluar. Iya. Iya. Terus apa lagi cewek? Iya. Kan kita malam ini memang sengaja mencarinya khusus yang bentuknya kuntilanak ya, Pak ya. Jadi ya udah kita emang mau yang cewek-cewek aja. Jadi yang lain kita nggak usah. Karena kan banyak banget nih Put. Pada saat kita masuk kita tuh jalan melewati sampai puluhan. Jadi it's like we're walking in a concert. Yeah, in a concert. In a concert. In a concert. So this is a concert already. It's crowded. It's crowded already. Penuh banget. Gitu. Thank you, Hans, for the information. Thank you. Gitu. Well, that's good to know. Okay. It's good to know that. Apalagi Hans menerima informasi lain nggak selain itu? Appearance-nya, appearance-nya somehow dia kayak punya rambutnya tuh pitak-pitak gitu loh. Nggak sih? Kayak ada nggak pitak-pitak banyak, cuman kayak ada yang you know yang empty spaces gitu. Luka-luka. Is it? Mm-mm. Terus apa lagi? Ini mukanya Disney confirming that Hans is right. I'm staying beside him. Ini mau gambarin? Biarnya yang itu yang kita lihat. Yang panjang. Di sini tadi yang itu yang kita lihatin di tangga iya. Di situ iya. Ini lihat nggak ya? Maksudnya ini ada dulu. Terus. Pusingnya. Yang gue denger cuman dia mau teriak. Oke. Dah, jangan dipaksa. Maxim, do you feel anything pada saat masuk? Perbedaannya ada sesuatu yang dirasakan nggak? Misalnya kayak lebih sesek atau lebih atau nggak ngerasain apa-apa? No, I just feel it's very old place and like a lot has happened here. I don't know what it is, what has happened here, but yeah. Stuff happened, and it's still. I think like some people went here as well, like to stay over or something. Maybe. I don't know, maybe. But that's because I've seen maybe like a guy can like slip there or something. Yeah. Okay. A very brave guy apparently. Yeah. So, do you feel something? Me? No, not really. I just when over there, I could smell like what you guys are smelling, but not here. Yeah. Right. Okay. I don't feel anything. Okay. I don't know, but I think I saw someone sitting over there. And then Fernando says it's right. Ayo, di dalam situ. Here. Is it me? Here. And then there. Ya, terserah. Yang lebih maju aja. Hans, lihatnya di mana? Di ini. Sosok yang sama tuh beda, Hans? Beda. Ini udah nggak rambut panjang mau? Iya, di kanan situ kan? Iya. Pakai baju putih. Ya udah, itu aja gambar mau. Boleh. Sih aku lihat. Di mana? Sabrina yang ngerasain. Di sana, samar banget tapi aku nggak tahu bentukannya kayak apa. One is sitting down, and the other girl is like long hair with white. I don't know what you guys say. Long hair, but it's not clear. But I saw a shadow.
masih kaget sih for building this abandoned inn. Yeah, wanginya lumayan itu dia, wangi. Yes. Yeah. Wanginya lumayan wangi. I would expect like it smells bad. Yeah, itu sihnya di situ deh. Anjir, ngomongnya ke situ sih lagi jadi ngomong. Ini ntar ngomong, ini ntar ngomong di tempat. Ini lebih kayak emas kan? Nah, itu diklat tulisannya, pendidikan. Oh bukan, pendidikan dan latihan, tapi diklat apa? Dan nih, putra. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Lagi nyapain di sini? Mau ngobrol nggak? Kamu sedih. Kamu sedih. Kamu sedih. Apa yang... Kamu sedih? Sebuah om. Apa yang lucu? Masih di mbak. Mau cerita apa enggak? Mau. Ini bisa cerita. Bentar nih masih di gua. Jadi aku di sini langsung kayak merinding gitu. Di dua kaki aku sampai tangan aku semuanya. Ini rumah dia katanya. Ini rumahku. Ada banyak wanita yang kayaknya mengalami, maksudnya dia mungkin mengalami hal yang sama, persis atau sama dengan aku yang tidak beruntung. Aku coba cari nama dia soalnya ini sekarang kayak berusaha untuk, karena fokus pada saat tadi dia mau mendekat itu banyak banget yang datangin kita Put. Iya. Jadi ini sekarang kayak kenapa kita panas banget karena iya, kita dikelilingin nggak cuman lima kayak banyak dan sosoknya most kebanyakan memang kuntilanak, hantu kuntilanak itu meninggalnya pasti biasanya ada hubungannya dengan anak atau pokoknya kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku ngelihat hantu yang rambutnya panjang yang meninggalnya nggak wajar aku bilangnya oh itu kuntilanak gitu. Terus sebenarnya sih mungkin belum tentu gitu tapi oke kita udah dapat namanya, cari namanya dia nih, sosoknya. Rambutnya selebar ini. Iya. Kayak aku lihat cuman kayak there's a hair and white outfit. I thought it was a shadow, so I was like, so when you told me I should see from this eye, I was like, okay, am I just kidding? Can we find her history? Ini aku lagi. Iya, ini aku lagi cari. Just trying to gather this is the way it's gonna look. Not vivid. Yang kamu lihat itu yang nemuin aku. Yang kamu lihat di situ yang nemuin aku. Aku apa? Dengan siapa ini kamu berbicara? Namanya siapa? Aku
aku coba translate dia ngomongnya soalnya dia dibunuh, terus dia dibuang, terus dia kayak nanya, dia terus nanya sama Mbak nih, kenapa aku, kan kita nanya terus namanya dia siapa nih, dia aku nggak inget nama aku karena di kuburanku tuh nggak ada namanya. Aku kan juga nanya terus nih namanya, dia kayak panik gitu, kayak aku ada punya nama ya, namaku siapa ya gitu. Jadi she forgot who she is. Jadi yang masuk tuh pegang ini? Dia dibunuh, dicekeknya itu sama, tapi cewek juga nih, bukan. She's scared of somebody else. She's scared. She's like really in the level of like super scared of somebody else. Nah, jadi gini loh, pada saat kita nemuin dia, sebenarnya dia tuh nggak inget apa yang terjadi sama dia. Jadi pada saat kita ngebuka, baru dia kayak ada yang mengingatkan kita, mengingatkan dia akan apa yang terjadi sama dia. Dan makanya trauma. Dia jadi kayak panik. Trauma. Aku punya nama ya, kok aku nggak tahu. Aku what's my name? Terus dia kayak tangan itu, tangannya cewek. Kayak it's too feminine, yeah. Tangannya. Gerakan kamu juga feminine banget begitu gini. It's not like this. You were doing this. Then full of jealousy. Oh, kayak I want you die gitu. Dan maksudnya sih yang nyekek ini. Dan kayaknya related. Nah, di istrinya dia tadi kan Mas nanya. Kakaknya. Istrinya itu istrinya. Aku nggak belum nemuin apa hubungannya sama perempuan yang kamu lihat di kaca itu. Perempuan yang di kaca itu adalah sosok yang dia temukan pada saat dia berjalan. Dia jadi di jalan nih, dia lihat gelap gitu. Di jalan gelap, terus setelah tiba-tiba ada sosok ini. Setelah dia udah dikubur. Ya, ini di dunia yang ada yang kayak, ngapain gitu. Ih, ikut aku yuk di sini. Jadi akhirnya dia di sini. Mereka berkumpul di sini. Tapi bukan kejadiannya nggak di sini. Nggak tahu ya. I don't know. Tapi kadang emang nggak gampang karena ada dari mereka yang udah masuk tapi mereka nggak bisa ngomong dan ke akunya nggak connect dan susah akhirnya karena biasanya aku juga ngebantu untuk menjabarkan apa yang mereka kasih karena kadang mereka ngasihnya gambar yang nggak enak tadi rasa pada saat dicekek tuh kayak rasa jelisinya berasa gitu. So yang tadi ini adalah dia yang barusan tadi ini dia. Can I get a drink? You okay? Panas banget kan? Jadi pas dia dicek, pas dia tadi ngomong, terus dia langsung pergi gitu. Itu gua langsung dingin. Dingin. I feel so cold. Dingin banget. Tadi dingin banget. Tapi pas dicopot, panas. Langsung kayak panas lagi tuh lu lihat. Signifikan ya maksudnya? Beda banget. Nggak usah, terus sih pak. Going. Sara. Oh iya, aku mau kemana ya? Mau kemana? Pak Iwan. Pak Iwan, yang gede ditahan dulu ya pak. Yang gede ditahan dulu. Masuk. Ada di mana? Ada di mana? Enggak kan karena kan kita mau fokus sama yang sosok perempuan-perempuan aja. Jadi yang besar bukannya kita nggak menghormati, kita udah izin, cuman memang mengeksplor yang sosok Kuntilanak yang tayang tanggal 4 Juni. Ya kan? Promo yang asik banget. Aku mau tanya yang gede tadi maksudnya apa? Jadi ada yang sosok besar juga yang salah dua yang dominan. Itu daerah kategori King. Apa? Queen. Kategori apa kalau orang awam biar bisa mengerti? Mungkin bisa dibilang genderuwo ya Pak Iwan ya? No. Bukan fokus film kita kali ini kan guys? Bukan, mungkin nanti Pak Produser akan ada inspirasi baru untuk bikin film gitu. Aduh. Tunggu deh, ini ada orang gak sih di situ? Ada outdoor nih biar agak napas lagi kali. Tapi gue kesesek ya. Iya tetap sesek. Gue nggak mungkin karena baru sampai naik tangga dan nggak dua lantai. Iya. Medium.
Audio. Kedengeran? Hah? Oh shit. Lu dengar suara itu? Hah? Gua dengar. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa, sumpah. Demi Tuhan ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ini. Hah? Ada yang ketawa? Ada. Sumpah. You heard it, right? I heard it. Shh. Ini yang ketawa siapa ya? Gak tau nih, kayak yang di ujung deh. Kayak yang di ujung. Depan kanan. Hans mana? Hans dipanggil lagi deh. Sama siapa? Yang tadi? Gue lagi di Kali sekarang. Di Kali? Hah? Hans di Kali. Lagi di mana? Di Kali. Lagi di Kali. Iya. Nanti jangan diikutin Hans, tar aja Hans. Hans. Karena kita mencoba untuk fokus sama yang di sini. Kalau kita nanti enggak kemana-mana. Kita harus tetap fokus. Si Hans dia pernah kayak ngerasain kayak bisa jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya enggak fokus bisa ke bawah nanti gitu. Biasa mereka itu kan nggak lama banget nggak bersentuhan dengan energi kita. Terus sekarang tuh ada energi kita, jadi mereka seperti dikasih energi sebenarnya. Karena they need our energies untuk munculin, untuk apa, untuk mau bisa komunikasi itu nggak gampang juga. Jadi kalau misalnya nonton yang tiba-tiba kelihatan solid banget itu kayak maksudnya nggak semudah itu ya, kayak karena gimana ya, susah. Oke, ini sosoknya negatif banget. Ini negatif. Negatif banget. Dan sosok ini aku yakin sosok ini awalnya tidak seperti ini awalnya. Tapi ada sesuatu yang gelap mempengaruhi dia. Akhirnya jadi seperti ini. Enggak di sini, tapi secara mungkin dia meninggalnya enggak wajar atau ada sesuatu yang bikin dia penasaran. Rasa penasaran dan dendam dan emosi itu yang akhirnya bikin mengundang yang negatif, mempengaruhi dia, akhirnya dikuasai. Jadinya evil gitu. Ini pintu ya? Ini pintu. Something red? Her eyes maybe? You said you're evil. This is like... Iya, yang udah jahat banget. But so... How does it affect us humans? Nah, yang seperti ini pasti memberikan rasa nggak nyaman. Dan kalau misalnya di unleash, maksudnya kayak sosok yang seperti ini biasanya bisa mempengaruhi kita pada saat kita kita lagi emosi. Makanya kan gini, kalau misalnya kita lagi marah, kita lagi yang negative feeling, nah itu tuh. Gak apa-apa, namanya kita human tapi gak boleh kelamaan. Pada saat kita terlarut dalam emosi kita, akhirnya ada kita secara gak sadar mengundang energi lain yang akhirnya bikin kita jadi negatif gitu. I'm not talking about like kayak proses, gak juga, tapi kita ke manusia lain. Hubungan kita ke keluarga, hubungan kita ke temen, jadi... It's a bad vibe. Bad vibe, dan itu bisa jadi ya tugasnya mereka untuk mengganggu kita. Ini ngintip tadi. Oh my god. Oh my god. No, wait. Ini yang... Cuma satu kita lagi nih. Bukan kan? Kayaknya bukan ya. Nanti dia yang waktu itu kita... Di pojok. Di hall. Ah, yang hitam. Ini bukan sih. Is this what she was afraid of? Dari bawah. Could be her killer. Ini yang ditakutin yang dari bawah. Sabrina. Apa aja sih itu? Ya. Oke, aku ngerti. Jadi yang dilihat kan tadi Hans ngerasain ada yang ditakutin sama sosok yang tadi. Energinya dominan gitu. Akhirnya sosok-sosok yang lain itu kayak takut. Segen gitu sama dia. Karena dominan. Dia tuh suka ngebully. Gak baik loh suka ngebully. Is she right here? Kayaknya. Enggak, jangan. Enggak. Sarahnya kayak gitu. Jangan. No. Gak usah.
Putra matinya begini. Ya. Kok bullier sih? Gini, karena kan tadi kita udah lumayan mendapatkan cerita dari sosok yang karena udah muncul dia, kita milih yang lokasinya yang deket dia juga dan secara bangun juga aman buat kalian. Okay. Ya. Right. Safety first. Safety first, always. Tuh, kita mau pembuktian atau mau ninggalin siapa yang mau ditinggal nih? Sabrina. Pokoknya ini dua ya. Ya kan, ayo siapa mau volunteer? Ditinggalin. Sabrina, oke. Di bawah. Di bawah. Di bawah ya? Ada. Ada yang. Oh, ayo. I have something. Upstairs. Enggak, lu sih dingin banget sih. Kalau ada pesan yang pengen disampaikan. Yuk, kamu mau ngobrol. Mau ke mana? Oke. Sekarang ini. Kenapa? Kamu takut sama dia yang di atas? Dia nggak boleh kamu cerita ya. Kenapa? Apa? Kenapa? Apa? Kamu takut sama dia ya? Enggak. Terus tadi kamu kenapa tutup-tutup? Ih, bukan aku. Ada orang yang beda. Lagi ngeliatin apaan? Siapa namanya? Boleh tahu namanya siapa? Enggak. Masa saya nggak boleh tahu namanya siapa? Kenapa? Kamu takut? Mbak. Kayak ada dua sosok. Ini dua. Ada dua sosok yang kamu lihat dalam kaca yang rambutnya itu. Jadi dia sakit. Aku enggak tahu dia sakit apa. Sakit kulit. Jadi badannya dia tuh mengeluarin kayak ingat ngenu yang bau badannya. Oh, iya. Dan itu bau banget. Ingat kita pernah ketemu juga nu ya, kayak gini penyakitnya aku memang enggak tahu itu penyakit apa. Tapi sampai kayak ada pitak-pitak. Dan itu tuh karena luka. Tadi lihat pitak-pitak. Dan badan dia kayak lupa. Aku mungkin pada masa itu emang I don't know, belum ada cure atau apa, aku gak ngerti ya. Cuman kayak, jadi kasihan gitu. Maksudnya, sampai keluarganya juga gak mau kayak gak abandon. Iya ngurusin tapi gak kayak aja gitu. Mati aja sih gitu, dalam kayak dalam hatinya mereka gitu. Iya dia kayak, tapi dia keselnya karena kok gue salah apa sih kan gue nggak minta ini gitu. Sadly, she killed herself. Near the water, something? Dia loncat. Belanda itu kalau ngebunuhin orang-orang, dibuang ke sungai. Sampai sungainya overload, sampai airnya sakit wabah. Penyakit itu. Nah, kayaknya zaman itu wabah. Wabah kolera atau apa? Plague. Kayaknya zaman itu.
gue dikali. Dia ngomong dikali. That's where she died. That's where the smells comes to probably. Di situ. Dan yang satu lagi emang enggak tahu ya. Kayak yang kedua yang lihat atas terus. Yeah. Kamu nanya ya? Yeah. Kok ngeliat apaan gitu? Kepalanya emang gitu. Aduh mati gue. Iya. Ini kayak happy. Dia kayak yang dia genit banget kayak kayak ciki gitu, ciki. Terus aku agak aneh sih, kirain ngeliat apaan sih ke atas? Oh, kirain tuh ada yang mau turun atau apa. Enggak, kepalanya. Kepala gitu, Nu. Is that how she died? Ini bapak kamu kayak gitu, jangan. Karena aku kan gerili juga, mesti itu kayaknya sosok yang tadi yang di atas. Jadi pada saat kalian mau tanya-tanya, pasti akan ke distract karena enggak, somehow dia kayak ngelarang semua orang cerita. Iya, ngelarang. Dia alfanya. Dari tadi kayak iya, iya. Oke. Gue tadi sih ngerasain benar-benar kayak kayak kita disakit gitu tadi. Gue ngerasa gue yang dia apa menderitanya kenapa tuh gue ngerasa banget. What were you gonna say buat yang di sini nanti? Si yang akhir yang kamu ya berdua. Jadi nanti kalau misalnya ada rasa apapun diceritain aja. Karena ini this is apa namanya bukan salah ya bukan uji nyali ya ini pembuktian pembuktian. So this is hari ini apa kayak concert hall-nya ya yang ramai sekali. Iya, yang ramai sekali karena juga di atas kan kayaknya enggak lega untuk bertiga apa namanya terlalu sempit begitu. Iya. Dan memang tadi sempat ada interaksi di sini jadi siapa tahu sosok yang tadi berinteraksi mau menyampaikan lagi ke mereka bertiga. Oke, okay, oke. Okay. Mau menyampaikan message lagi. Siapa tahu. Iya, kan ini buat yang para yang involved in the movie Kuntilanak, ya kan? Iya. Mau bisa WhatsApp aja gitu ya. Sama nanti ya jadi Sabrina yang bakal represent Fix. Jadi ya, biar okay. Kalau tinggal di last time. Iya kan? Ya, jadi okay. Bertiga ini aja kan bertiga ya. Aja. Nanti kita nonton mereka di monitor seperti biasa. Ya. Mm-hmm. Ini notes sebelum ini? Enggak sih, enggak ada. Apa yang dirasakan diceritain aja. Oke. Okay. Semangat. Thank you. Yeah, okay. Kalau misalnya kan kalau if you don't feel safe atau apa, let us know, we'll get you right away. Okay? Bye. Okay. Good night. Bye. Yeah, it's a great way to socialize. Yeah. Yeah. I feel like it's a good time to get to know each other. You talk about philosophies of life or something. Philosophy of life. And otherwise. And I'm so stoic. I'm about things that I experience. You know, we haven't moved an inch since they left. Man, I'm just, I'm not telling you, man. I'm telling you, it's so fucking cold. I feel so cold. I feel like there's people. No, yeah, now it's cold. Yeah, I feel like something is. But it was hot before. It was hot before. It was because I was sweating. Maybe because it was a lot of us. No? That's what I felt too. Yeah, that's what I felt too. That's why I kept on like going away from the car to like just have some. And then like I feel like there's a. Something passing. Hey, you hear that? Is it my mic? No. Nope. You sure that's not my mic? No. Yeah, maybe. Someone just left it. Alright, yes. No, but that's not sound from my mic. No, it is. We can hear them from here. Tess. Or them. Ini kalau aku ngeliat di pilar ini ada yang lurking. Nah, itu dasar di mana di situ? Hah? Yeah. Like, yang itu, si gede. Si bule? Enggak. Bukan. Yang tadi? Iya. Nih di sini. Dia kayaknya mau situ enggak ya gitu. Lagi mau penasaran mereka. Penasaran, tapi
Sebenarnya ini rame sih. Ya, ya kan benar sih. Gue udah tunjukkan demi Tuhan. Tadi gue udah tunjukkan. Apa? Itu apa? Di bagian sini kan? Imagine stuff in my head. I don't know if I'm imagining or I'm seeing stuff, but I'm starting to like getting weirded out a little bit. Me too. It's getting really intense. Yeah. Kenapa? Yang ini nih. Jadi ada cewek tadi lewat set gitu. Something's lurking here. Dan ini udah mulai lalu-lalang di sini nih. Di bagian khusus. Mulai penasaran. We should be scared. I mean, like we should be friends. I feel like. Kita di sini cuman. We're visiting. Kita di sini juga nggak mau ganggu siapa-siapa. Yeah. We're not trying to. Nggak mau apa-apa. Nggak mau ngapa-ngapain. Cuman. I feel like it's a good invitation to get to know. Mengerti tempat ini. Coba Hans. Kamu lihat nggak di bawah tangga ada apa? Coba. Coba Hans. Yang ini nggak usah fokus. Yang ini aja. Aku pengen kamu coba. Itu jongkok nanti. Terus? Benar. Benar. About the no. You don't want to talk. Aku agak kesemutan tau tiga gini. On my one foot. Aku nggak mau kamu ngomongin itu. Aku kayak please. No? I'm actually kind of interested about it. I need to stop looking at the back. It's kind of drowning me. Yeah, it's very creepy. It's really drowning me. And the worst part is when I'm looking at you, I look there, so, you know, I should be there. I feel like you guys are moving forward and forward, leaving me behind. No, I'm right here. You were like, and I was like, No, we're getting closer. I'm just, okay. Yeah, maybe, I think we should move a little bit. So this girl, she cannot walk. They're crawling. Yeah. Di mana? Di tangga. They're crawling turun ke bawah. Dia nggak bisa jalan itu karena aku nggak tahu ya apa ditusuk atau apa di sini nih di bagian sini itu yang aku pikir dia nggak bisa jalan tapi dia nggak bisa berdiri yang pokoknya syarafnya pokoknya ini kaki kirinya dia tuh yang there's something wrong gitu. Okay. I don't wanna move. I feel like man, no, I feel like coba ada kursi gitu kan? Iya. No. Actually, no. I don't want to sit there. I don't want to sit. I was thinking of like nyeker duduk di bawah gitu kan? I was thinking of sitting, but then I'm like, I'm just gonna stand here, but my heart beating. Yeah, my heart. Okay. Apa lo lihat coba? Apa yang lo lihat Gi? Lo beneran lihat Gi? Yes. Apa lagi? Kalau lagi mungkin akan merasakan ini rasa. Lagi rasanya apa? Kenapa? Kenapa sih? Sedih ya? Sedih banget. Jadi kayak gini, dia ini adalah suatu bentuk komunikasi yang diberikan. Atau she feels abandoned, she feels lost. Dan yang dialami sama dia itu tuh masih belum bisa terima. Jadi Egy sekarang sedang merasakan itu. Lu ngerasa sedih, Ki? Kamu lebih tersesat atau? Gak ada, gue. Oke. Oh, asking a question that if we were speaking in this language, would they understand? I don't know. I feel like. Oh. Oh, hi. We're here to make peace. Oh my. Yeah, I'm getting freaked out. I'm freaking out. It's okay. It's all good. So good, we got each other, don't worry. We got each other, it's the three of us, it's fine, it's okay. We got this, okay. This is the longest 10 seconds, 10 minutes. Has it been 10 minutes already? Hell no, man. Is it not? This is only like, it should be 2-3 minutes, man. Because
Why are you leaving me? Yang itu di sana yang tadi lu lihat. Ini yang lu tuh lihat yang tunjuk tadi. Enggak, yang gua bukan, yang gua. Beda lagi. Minum dulu. Diminum dulu aja. No, I don't know if that. Guys, it's so cold. It is. I actually like it. Yeah, but it's like it goes away and then it comes back. No, my chest. Alright, so I think udah, ini udah 10 minutes. Sudah, yep. Kita juga udah dapetin komunikasi ya. Iya, udah dapet banget Enki. Okay. Parah. Okay. Parah. Parah ya. Gue juga gak pernah liat Enki kayak gini sih. Gokil. Sorry. Gokil, gokil. Alright, oke. Okay. Yuk, sambil jalan sana, ada lampu. Center. Perjalanan kita masih panjang ya, Put? Iya, oke. Gue tau kok. Center. Handphone. Yeah. Dude, you guys freak us out. Congratulations! Did we win? How many minutes is it? Was it 10 minutes? Yeah. So, how's it? It's scary. How'd you feel? Okay, one by one, okay? Satu. Alright, one by one, nyalain lampu. Nah, okay, go. We just finished pembuktian and now we want to hear it from themselves. Gimana? Silakan, ladies first. Ladies first. Okay, so at the beginning, I don't feel like anything. No, I feel like a lot of people, I don't know, I didn't see the shape. Aku gak liat bentuknya kayak apa, but it came and passed through. Okay. It's cool. It's like someone lewat gitu in with the wind. I'm like, and it feels like, you know, it's like a, it's kind of dorongin me, yeah, in a way. And I'm so drawn to the back, right, to the corner back. And then I think it's not because the audio is there. I think someone see me there and he was doing this. Am I right or am I joking? I don't know, but it was like. Aduh. It was tadi like, ada yang bilang ada yang jongkok gitu. Ada yang gini, terus di situ, terus gue yang kayak itu audio bukan, terus gue yang kayak. Ah, gue sih dari tadi cuma bilang nggak mungkin banget itu audio apapun itu semua karena selama kita di sini everyone has their own ini apa mics and all that shit. Yeah. Itu bunyi kerasa. Itu nggak pernah gitu. Bunyi sama sekali, tapi pas kita lagi diem sini bunyi terus. Okay. And then kalau I don't know these kind of stuff. Cuman kalau menurut gue kayak biasanya like when there's like other beings and everything like that, static and all that stuff. And then terus dari sana terus. And at the end of the and I hear someone say. Oh, itu yang pas high itu sih kacau banget. You heard it together. Oh, bareng. Oh shit. Yeah, no, oh, I don't know. I know. Okay, I think we should. I think someone is breathing. Yep. And then the three of us were like. Yeah, I'm trying to like, okay, I don't know. Dari mana? Pokoknya gak tahu bro. Dengernya tuh dari kayak. Upstairs, over here. Berapa kali? Sekali. And here it's like so quiet. What about you? So you're the most very yang gak ini kan? Sebenarnya yang paling gak percaya. It's freaking out, yo. Okay, in the beginning, I still felt you guys' presence. Yeah. And then you guys left like, for like 2 minutes or something. I just started to lose track in my mind. Yeah. And I was like, oh God, I'm really alone right now. And then, you know, my mind started to go a little bit wider and nah, I was trying to hear stuff around me. Yeah. And that's when I started to hear that and I'm like, okay, no, I don't know. I don't know what I hear, but it's something, you and know? And then I started to say it and I'm like, and then that one is keep psh, psh, psh. Yeah. And so, sering banget loh. Sering banget. So actually, like, we saw three figures. Yeah. Right here. The big guy. No, all ladies. Uh-huh. Oh, di sini di tengah sama di bawah tangga. Uh-huh. Di bawah tangga nah, itu kayak droning yeah, banget. Crawling. I didn't see anything. They're like lurking, yeah, waiting for something I don't know what. Something. And then Hans juga melihat. Hans. Jadi tadi aku nggak ngomong sama Hans, aku cuma gini, Hans ini deh. Apa yang dilihat? Apa yang kamu lihat di apa yang kamu lihat di bawah tangga? Terus dia bilang sosoknya di bawah, dia describe persis seperti apa yang aku lihat, sama. Tadi yang si Hans itu salaman dulu duduk. Dong. Gampang banget nih, gila. Terus crawling tadi. Bukan crawling, dia jongkok. Jongkok. Terluka ininya apa namanya? Kakinya. And what surprised us the most, Eki felt
the one of the spirits. He was crying back there. Why was he crying? Tadi Eki nangis when he talks up. Demi apa? Sumpah lo pakai. You thought that you were the only one yang ngerasa di sini. Di sana dia nangis. Di sana juga nangis dia. Dia ngerasa. He felt the pain. He felt the pain. Yeah. Banget. Sama yang tadi yang cewek di belakang lo situ. Tadi tuh nggak kayak apa? Aku jadi inget ini apa sih? Hantu yang di jalannya gitu, ngesot gitu. Aduh. Ya kayak seperti crawling ya sih, Noah. Tapi ya sebenarnya gitu kayak. She's not crawling. Kayak. Iya. Geser apa sih ya? Ngesot. Ngesot ya? Ngesot, aduh. I thought it was a blind spot. And then your eyes closed. That's how you sleep with your eyes closed. You know what? What was funny? It was we didn't move an inch. Inch. And no, how long were we here? It was almost 15 minutes. Yeah, almost. A good 20 minutes. Karena gue ngerti pas gue ngerti. Gak mungkin banget stop segitu lama. Iya. Kita aja mikir cuma 4-5 menit. No, that was a good 15 minutes. Still kali. Yeah. Terus kita kayak bener-bener standstill, terus mereka kayak makin maju kan kayak gue tinggal di belakang, gue bisa di belakang gue, ada gue ngerti tahu ada apaan di belakang gue, gue tahu. Tapi I feel something in the back. Yang anehnya tuh at the same time, like okay, of course our natural reaction is to ngobrol terus. Tapi you felt so. Dari guanya sendiri gue pengen kayak diem dong, pengen diem. Yeah. Gak tau kenapa kayak juga, karena mereka mencoba untuk sebenarnya mereka mencoba untuk bicara tapi kan they don't know how. Iya, makanya kita ngomong jadi tadi. Kayak gua masuknya lo gua gimana still, ya cara nah, tadi dia nanya dia ngomong kayak do they understand our languages? Yeah. I don't know. Maybe apparently they do. Maybe I don't know in some sort of way. But I keep looking at that way, I keep looking at I know something is over here. Oh, jelas dinginnya tuh di sini banget. I know something. Iya, kalian tuh kan secara nggak sadar kayak mau ngilangin rasa takut kan. Jadi kayak bodo amat. Jadi mereka nggak ada kesempatan untuk masuk. Tapi akhirnya jadi ngerasain hawa panas atau hawa dingin. Gitu. Dari kayak kita kayak gair ke orang-orang yang ke depan, ke Han sama. Iya kan. So ini gue mau nanya apa buat para apa pemain dan produser Kuntilanak. Yes. Bedanya syuting Kuntilanak yang apa hunting Kuntilanak tanpa skrip dan dengan skrip bedanya apa? Ya bedanya bro di sana, gua aja di sana meaning we made how scary apa gini-gini semua syuting di hutan dan lain-lain. Gua even masih berani kayak orang lagi syuting rame kan gitu, tentu kan gua mau ganggu di sana. Yeah. Gua masih bisa ke hutannya dan kayak smoke apa gitu santai di sana kayak I don't feel anything. Yeah. And then selama syuting juga kita kayak bercanda ini semua kayak it's fine. Normal. Fine. It's like normal. Yeah. There's nothing. That's called an on a set. Tapi on a scripted. Nah, kalau ini beda banget, man. Kayak it's serious. It's serious. It's like I feel like I need to talk otherwise You're gone. Ini dua selalu tuh jangan diem dong. Yeah, kita bisa enggak diem 15 detik aja terus mereka kayak langsung jangan. Gue kayak karena kan you're very yang awalnya kan you pretty skeptical about this, right? I guess I've never been skeptical. It's just that I don't never wanna encounter. Yeah. I don't wanna bother. Exactly. I just don't wanna be in it. Okay, but now that you're in it, what do you think? Ooh. Oh man. It's that. So you know that it's, you know, I'm it's still sweating. It's real, right? It's real. Yeah. Right? It's like, oh, I'm gonna sleep tonight. So again, ini kita cuma mau nunjukin it's not buat menantang atau kalau misalnya kalian enggak percaya, it's fine. Yeah. Kita enggak we're not trying to brainwash anybody. Yeah. Cuma we're trying to call this sisi kita, we're trying to appreciate any inilah kita acknowledge apa ada bangganya, don't be ignorant. Yeah. And jangan pernah jadi sotoy karena ini Sara karena kita juga ngikutin arahannya Sara. Apa you have to respect even apa every you have to respect anybody anything within your realm or another realm. Iya. Walaupun kita tidak memahami sesuatu bukan berarti kita harus menjelekkan atau enggak menghargai gitu. Kayak ya udah gitu keep apa namanya ya ada mereka tapi respect udah aja gitu. Cukup tahu aja deh ini jangan lu tantang dan don't be ignorant about it. Yeah. Oke, hari ini sekarang sudah pembuktian ya kan? Dari tadi kan bilang kan gue dari tadi maunya ke sana terus. Ya itu semuanya. Itu semuanya. Semua orang semua kesudut, semua ke belakang. Ketarik kan maksudnya ketarik.
semuanya. Itu lihat dong di sana, lihat dong. Parah, gue kayak pengen lihat dong. Kenapa gue mau lihat ke sana sih? Kalau lu ke sana, Amrit ke sana. Iya. Udah jadi lihat lagi. Udah. Tunggu dong nih. Kasih tahu dulu dong, filmnya ya. Tayang kapan? Itu yang paling penting ini semua adalah untuk film Kuntilanak yang kapan bakal tayang? 4 Juni 2019. Yes. 4 Juni. Tuh. 4 Juni 2014. Okay. 2014. Wah, udah lewat. Oh, udah lewat, bro. Back to the future. 4 Juni 2019. Yes. Seperti biasa, saksikan di bioskop-bioskop saya mana Anda. Kalau Kak Sarah, siap gentayangan. Yoi, so kita mau berterima kasih untuk Sarah, tim Sarah. Thank you. Dan kita juga mau berterima kasih kepada Maxim dan Amri dari Multivision dan Kuntilanak. Thank you. And kita dari Fix, we would like to thank semuanya kru sudah menolong. Thank you. Ya, Pak Iwan, terima kasih banyak. Pak Iwan. Yo, Pak Iwan the man, Dokil. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Yeah. Biar kita bisa gold button kayak sama. Amin. Alright, so kita sudah kelar dari sini. Let's get out of here. Yes, yes. Kapan tuh, Gini? Wajib lah!